Pemirsa, ribuan orang memadati lapangan Kerkhof Garut, Jawa Barat, di mana hari ini untuk menghadiri Tabrik Akbar. Warga dari berbagai daerah dan beragam kalangan usia datang untuk menyaksikan ceramah para ulama. Kegiatan Tabrik Akbar yang dihadiri ribuan umat muslim dari berbagai daerah berlangsung aman. Polres Garut mengirim hampir 2.000 personel gabungan bersama dengan TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Tabrik Akbar dihadiri oleh ulama dari Jakarta dan Garut. Kegiatan ini dijaga ketat petugas keamanan. Usia belia masih sudah bahkan bisa mengendalikan publik yang begitu besar dan mampu mengoperasikan berbagai macam senjata berat pada masa itu.